Penyingkiran tiga peserta Bintang RTM 2024 pada konsert Minggu Suku Akhir ketiga malam tadi tidak mematahkan semangat Noi, Zizi dan Haris dalam meneruskan impian bergelar artis. Bertemakan rock, gaya persembahan tiga peserta tersingkir ini tidak berjaya memikat hati juri. Namun mereka menyifatkan penyertaan Bintang RTM 2024 sebagai pengalaman paling bermakna. Alhamdulillah Zizi, bagi Zizi ini adalah salah satu starting point untuk Zizi. Zizi actually tidak sangka dapat masuk sampai minggu ketiga. Alhamdulillah Zizi puas hati dengan persembahan Zizi malam ni. And apapun ya rezeki sentiasa ada orang bilang, so ya. Saya nak cakap down tu taklah down, tapi sedih tu sebab yalah kita tak dapat nak berjumpa dengan peserta-peserta lagi kan, tak dapat nak bergurau apa semua, nak menuntutkan ilmu lebih lagi, tapi tak apa, biar ini rezeki sampai sini saja. So untuk cakap saya lemah, jatuh semangat bila tersingkir ni macam salah aja, sebab I think macam yalah dah minggu ketiga saya di atas stage Bintang RTM sampai minggu ketiga, so I feel proud for myself and dia akan buat saya lagi mau kejar impian saya macam kawan-kawan yang lain. Bintang RTM memang dia punya level tu memang dah sangat tinggi sebenarnya. So kita kena jaga kita punya prestige tu, memang kita akan ambil yang betul-betul insyaAllah akan jadi macam yang sebelum-sebelum ni, legend-legend yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. So requirement ni memang sangat tinggi.